Wih, mau dong jadi anaknya? Boleh. Bapak mau ngadopsi aku enggak orang tua? Ya tanggalnya itu-itu gitu ya pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Hai. Selamat datang di program Show Me Your Story dengan saya Andini Puspitasari sebagai host yang akan menemani permainan kali ini dengan edisi Rantau dengan anak-anak Rantau dong pastinya. Nah, sebelum kita mulai permainannya, kenalan dulu dong satu-satu. Dimulai dari mbak yang pojok itu yang biru. Silahkan. Biru ya? Mungkin gue biru. Yang bawah, iya. Maaf, biru. Baju. Baju biru. Halo semua, kenalin nama aku Lita. Bisa dipanggil Lita, nama lengkapnya Nur Lita Mardiana. Tahu dari mana nih mbak? Dari Batam, Kepulauan Riau. Oke, sampingnya mbak. Kenalin nama aku Ais aja. Ya, asal dari mana lu? Rantau dari mana, Mbak? Aku dari Bali. Yang atasnya Mas. Ya, kenalin nama saya Kamil. Dari mana, Mas? Dari Padang. Oke, sampingnya. Halo, guys. Hai. Aku Kun. Kunisa Karisma dari Kalimantan Selatan. Halo Bapak Ibu. Yang terakhir. Hai, kenalin nama aku Dila. Aku asal dari Padang, sama kayak Kamil. Nah, jadi kita langsung aja ya main ya. Jadi peraturannya gini. Nanti aku bacain pertanyaannya. Nanti kalian angkat itu tongkatnya setelah aku udah ngitung 1 2 3, oke? Oke. Langsung aja nih kita main. Pertanyaan yang pertama. Pernah nggak homesick waktu ngerantau? 1, 2, 3. Of course, pernah. Pernah dong. Sikun doang ya nggak pernah. Pernah nggak pernah? Pernah. Iya pernah semua. Pasti, of course, obviously. Loh ini laki-laki satu ini pernah? Pernah dong, ini kan pernah. Gimana ceritanya? Ceritain dong. Ya ngerasa nggak bisa pulang terus. Kangen gitu. Kangen orang tua. Kangen rumah. Aku ya pernah, masa gak ya pernah? Kan aku kalau di rumah terus gitu kan, gak pernah kelayapan gitu. Widi, anak rumahan Widi. Pas di sini tuh keluar-keluar terus, ya pernah ke sana keluar tuh terus. Udah, oke, kita lanjut ya pertanyaannya ya. Pernah nggak kesasar karena baru pertama kali merantau? 1, 2, 3. Pernah. Kita ya? 3 kali. Nah, gimana? Ya, yang pertama tuh kan mau datangi teman nih, dia dari Kalimantan. Jadi samperin aku dong gitu. Ya udah, pakai maps kan. Mentok-mentok kuburan mulu, terus mentoknya pasti kuburan. Terus yang kedua, waktu mau PPL itu mentoknya kuburan juga. Oke, lanjut. Pernah nggak sakit-sakitan di kos sendirian? 1, 2, 3. Pernah. Paling lama sakit berapa hari? Seminggu. Sikun? Wow. Seminggu sampai dirawat juga itu. Karena saking homesicknya juga. 2 sampai 3. Di ais? Sehari aja. Wih. Wow, guys. Itu masuk angin aja deh kayaknya. Project yang penting sakit. Oke, lanjut ya. Pernah nggak telat dikirim uang bulanan sama orang tua? 1, 2, 3. Sikun doang nggak pernah. Orang tuanya. Sumpah. Wih, mau dong jadi anaknya? Boleh. Bapak di bawah ini. Mau ngadopsi aku nggak orang tua? Maksudnya tanggalnya itu-itu gitu ya pasti. Ini yang pernah rata-rata paling lama telat itu tuh berapa hari nih? Berapa minggu, berapa bulan? Dari mana aku? Iya. Kalau aku seminggu aja sih. Aja. Kalau Ais? Aku seminggu sih, kalau enggak aku teror, Pak. Oke, kita lanjut ya. Selama merantau pernah enggak bingung mau makan apa? 1, 2, 3. Pernah.
Pernah. Setiap hari deh kayaknya. Gimana Kamil, kok kamu gak pernah? Apa kamu gak pernah makan? Enggak, soalnya aku gak milih-milih. Yang penting makan lah ya. Ini kalau ciwi-ciwi ini pernah bingungnya nih mau makannya makan apa nih bimbangnya? Terserah. Paling banyak. Dari mana dulu nih? Dari atas deh, dari Kun. Dari Dila. Kun. Kayak setiap harinya gitu loh. Kayak ya cari warteg yang kayak masakan rumah gitu. Jadinya kan bingung nih. Misalnya nih kan kreol itu biasanya. Lauknya udah ini pasti ntar besok-besoknya itu lagi karena enggak berasanya dicoba rasa. Oke, kita lanjut ya. Pernah nggak ketinggalan transportasi balik kampung? Satu, dua, tiga. Nggak pernah. Berarti keren kalian. On time semua. Oke, oke. Lanjut, lanjut. Pernah nggak pengen pulang tapi nggak bisa pulang? Satu, dua, tiga. Yang jauh nih, Ais gimana Ais? Ya, kayak sekarang ini. Mau pulang tapi nggak bisa pulang. Ya, sama-sama. Itu sedihnya jadi anak rantau guys. Oke, pertanyaan terakhir ya. Pernah nggak pernah ditelepon orang rumah? Nggak ditelepon orang rumah. Satu, dua, tiga. Pernah. Nggak ditelepon berapa? Dia tuh kayaknya berapa hari? Romantis banget keluarganya. Dari Lita. Paling lama. Kayaknya pernah sebulan gitu loh. Kalau misalkan nggak inisiatif aku yang nelfon, mamaku atau bapakku nggak ada yang nelfon. Oh gitu ya. Ada pungut ya. Tidak dikhawatirkan. Oke, terima kasih guys sudah berkenan hadir dalam edisi Rantau bersama anak-anak Rantau. See you. See you. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.